Sore menjelang malam, teman-teman, kita sudah sampai di Trinity Hotel Gajah Mada, letaknya di Jalan Pembangunan di Kecamatan Gambir, kayaknya masih ya, dekat Harmoni, persis di depan Penabur Jakarta. Masuk. Cek suhu nggak, Mas? Cek suhu nggak? Oke, cek suhu dulu. Sorry. Dia check in atas nama Pringadi. Di sini ada peringatan disiplin menjaga diri, mulai dari pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, social distancing, dan cek suhu tubuh. Sementara kalau dari harganya sendiri, kalau normal segini, tapi kemarin aku dapat promo jadi jauh lebih murah. Proses check-in berlangsung, tadi tinggal sebut nama aja. Untuk menginap di sini perlu dipersiapkan deposit ya. Ya mbak, berapa mbak? 150 ya. Jadi anak muda yang biasanya cashless society harus siapkan uang cash. Ada hand sanitizer di mana-mana. Aku dapatnya lantai 5, kita lihat nanti kamarnya seperti apa. Lima dua belas. Oke, kayaknya ini di 510. 511. Mana 512? Oke. This is my room. Oke, ini dia kamarnya, untuk kamar dengan harga 95.000. Sayang banget ya, kasurnya ternyata twin, TV mejanya strategis, lemari, melihat kamar mandinya. Lokasi hotelnya memang agak di dalam ya dia, tapi menurutku lokasinya ini keren banget nih. Soalnya di deket hotel, di sepanjang jalan kulinernya banyak banget. Kapan lagi tuh ada warung celele, ada angkringan, ada kebab, asik banget. Selamat pagi, pemandangan dari jendela kamar lantai 5 di Trinity Hotel. Halo, selamat pagi, saatnya kita berangkat ke kantor lagi. Staycation di Trinity Hotel Gajah Mada. Kamarnya sih luas, enak gitu. AC-nya juga nggak terlalu dingin. Air panasnya kemarin pas mandi sore panas, tapi tadi pas mandi pagi dihidupin lama juga nggak panas-panas, nggak tahu kenapa ya. Cuma kekedapan suara di ruangan juga kurang ya, karena dari tadi-tadi malam tuh entah bunyi apa, berisik banget gitu, kayak meja-meja digeser terus di atas sama di samping, bunyi tok-tok gitu, ribut, nggak tahu lagi pada ngapain gitu. Ya lokasinya strategis dan tidak berisik, kalau di luarnya nggak kedengeran, justru di pinggir-pinggir tadi yang ke dengeran. Jadi tunggu di mana kita akan berlabuh, di hotel mana kita akan tinggal menghabiskan malam berikutnya. Case receipt-nya jangan sampai hilang ya.